Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Perhubungan Bangka Barat bekerjasama dengan Dishub Provinsi dan Balai Pengelola Transportasi Darat Sumsel Babel untuk membangun jembatan timbang. Upaya ini guna meminimalisir pelanggaran truk kelebihan muatan menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas. Sejumlah kecelakaan lalu lintas yang menimpa truk yang kelebihan muatan di wilayah Bangka Barat menjadi perhatian Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Bangka Barat. Guna meminimalisir kecelakaan truk, Disperkimhub Bangka Barat bekerjasama dengan Dishub Provinsi dan Balai Pengelolaan Transportasi Darat Sumsel Babel berencana membangun jembatan timbang. Kabid Perhubungan Disperkimhub Bangka Barat, Juswardi, mengatakan kelebihan muatan truk logistik ini merupakan salah satu permasalahan yang mesti diselesaikan. Nantinya setelah melewati tahapan pengkajian lebih mendalam dengan beberapa instansi terkait, jembatan timbangan direncanakan akan dibangun di wilayah Kecamatan Kelapa. Dengan kalau truk itu, dalam truk itu ya, biasanya dia maksimal itu 4 ton. Kalau nggak salah di GBB-nya itu nggak salah atau GBB-nya 4 ton. Karena kan sampai sawit atau apalah yang membuat barang-barang saya malam juga di pelabuhan itu kan overload semua ya, kan lebih tingginya melebihi, beratnya melebihi. Makanya memang kami dari perhubungan juga memang termasuk agak sulit, terutama SDM kami sedikit gitu kan. Sebenarnya memang harus setiap kita harus sering melakukan pengendalian sistem di jalan raya. Berarti ya, akan bersama tim dari Polres juga, tim dari Satpol PP juga kita nanti. Itu sih yang mau kita tingkatkan nanti ke depan. Memang agak sulit karena memang odol ini sudah jadi permasalahan nasional kan. Dari Kemenhub, overload ini memang sudah jadi fokus utama untuk diselesaikan kan. Karena memang di beberapa wilayah ini banyak jadi masalah, salah satu penyumbang terjadi kecelakaan. Selain wacana pembangunan jembatan timbang, Disperkimhub Bangka Barat bakal mengadakan razia rutin terhadap truk yang kelebihan muatan sebagai upaya lain dalam mencegah kecelakaan lalu lintas. Dari Bangka Barat, Bangka Belitung, Rizky Ramadhani, iNews melaporkan.